Sarah Joseph adalah seorang aktivis anti-Islam asal Inggris yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Ia menjadi mualaf setelah melalui proses yang panjang dalam pencariannya tentang Islam. Awal mula pandangan bagi Sarah Joseph tentang Islam adalah agama yang asing dan tidak ada hal yang indah tentang Islam di matanya. Baginya Islam adalah agama terorisme. Wanita kelahiran tahun 1971 ini pernah merasa kesal dengan saudara laki-lakinya. Lantaran saudaranya menikahi gadis muslim, saudaranya telah lebih dulu menjadi muslim, dan Sarah begitu marah kepadanya karena dianggap menjual agama demi pernikahan. Saya sangat membenci keputusannya. Waktu itu dia saya tuduh menjual keyakinan hanya karena wanita. Saya masih takut kala itu, sebab Islam sangat asing, dan saya banyak membaca sisi negatif tentang Islam, tutur Sarah. Tapi pada satu titik ia akhirnya keluar dari Kristen. Sarah berpikir Kristen sangat sentralistik, namun waktu itu saya belum memilih Islam. Waktu itu saya kosong, saya masih berusaha mencari Tuhan, terang Sarah. Sarah yang kini aktif sebagai dosen sejak dulu dikenal sangat religius. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menganut Katolik Roma. Ia tumbuh sebagai remaja yang sangat serius dan begitu sensitif menyikapi isu-isu sosial, politik, dan agama, maka ia sangat marah saat saudaranya berpindah agama dan memilih menjadi Muslim. Kebenciannya terhadap Islam justru mengantarkan Sarah mengenal lebih dekat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Sarah mencoba mencari tahu tentang Islam dengan bertanya kepada keluarga dan teman terdekat. Namun tak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang Islam. Ia merasa heran mengapa tidak ada orang yang mengenalkan Islam kepadanya. Akhirnya Sarah mulai membaca buku-buku tentang Islam untuk menjawab kegamangannya. Selama proses pembelajarannya tentang Islam, Sarah memutuskan meninggalkan agamanya. Namun ia tidak benar-benar keluar dari Katolik. Bukan hal mudah bagi Sarah untuk meninggalkan agama yang menjadi landasan keluarganya itu. Karena itulah ia tidak langsung memutuskan memeluk Islam maupun meninggalkan agamanya. Dalam pembelajarannya terhadap Islam, Sarah menemukan konsep ketuhanan yang berbeda dari agamanya dahulu. Ia mengagumi konsep monoteisme dalam Islam dan kitab suci Al-Quran yang tidak berubah sejak pertama kali diturunkan. Islam menjawab semua pertanyaan saya, terutama tentang Trinitas. Satu hal lagi, Al-Quran tidak mengalami perubahan sama sekali. Lain dengan Bibel, perlahan saya menemukan jawaban tentang Islam yang telah mengendap sekian lama, ujarnya lagi. Selain hal itu, yang membuat Sarah kagum terhadap Islam adalah saat seorang Muslim mengunjungi masjid. Ia menyaksikan sendiri kepasrahan Muslim saat bersujud kepada Tuhan. Inilah yang ia harapkan dari agama selama ini. Ternyata yang membuat Sarah masuk Islam adalah sebuah peristiwa yang biasanya dianggap kecil. Ia melihat orang salat, dan ketika melihat orang-orang bersujud, ia merasa tersentuh. Itu adalah bentuk kerendahan diri. Saya kira inilah yang disebut kepatuhan atau ketundukan sebagai seorang hamba, terang Sarah. Akhirnya Sarah memutuskan memeluk Islam pada tahun 1988 saat berusia 16 tahun. Saat itu ayah dan ibunya keberatan dengan keputusan Sarah. Saya hidup selama 16 tahun tanpa Islam, jadi manusia biasa, menjadi seorang wanita, seorang ibu, dan editor di London. Semua hal itu telah membentuk saya menjadi seorang pribadi yang luas. Akan tetapi peran saya sebagai seorang ibu terbentuk saat menjadi Muslim, kata Sarah. Meskipun orang tuanya membebaskan anaknya menjadi apapun, memilih Islam dinilai sebagai langkah kemunduran. Hal ini karena mereka menganggap Islam penuh kekerasan dan menempatkan perempuan sebagai golongan yang tertindas. Penolakan orang tuanya memuncak setelah Sarah mengenakan jilbab. Jika saya tidak langsung mengenakan jilbab, maka akan lebih mudah bagi ayah dan ibu menerimanya, katanya menjelaskan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Sarah untuk meyakinkan orang tuanya bahwa dia memeluk agama yang benar. Kini kedua orang tuanya merasa bangga dengan cara Sarah menjalani hidup. Tapi kini mereka sangat bahagia. Mereka senang dengan jalan hidup yang saya pilih dan ternyata itu bagus. Sayangnya mereka belum menunjukkan sinyal untuk memeluk Islam, ujar Sarah. Tahun 1992 Sarah menikah dengan Mahmud. Ia adalah seorang pria Inggris keturunan Bangladesh yang bekerja sebagai pengacara. Orang tua Mahmud datang ke Inggris sekitar tahun 1960.
Keluarga Sarah mulai menerimanya, karena penampilan Mahmud yang moderat, kini pasangan itu telah dianugerahi 3 orang anak bernama Hasan, Sumayyah, dan Amirah. Sarah adalah seorang jurnalis yang produktif. Bahkan setelah masuk Islam, Sarah tidak meninggalkan minat dan keahliannya itu, di samping ibu Sarah yang bekerja sebagai agen model dan membuat Sarah terbiasa dengan dunia modeling. Setelah masuk Islam, Sarah meluncurkan sebuah majalah tentang gaya hidup Muslim bernama Emel Magazine. Nama Emel berasal dari 2 huruf M dan L yang berarti Muslim Life. Rubriknya bertemakan gaya hidup Islami. Semua rubriknya dikemas populer dengan menunjukkan sisi Islam yang telah dilupakan di tengah terpaan isu Islamophobia dan terorisme. Dalam majalah tersebut, ia menampilkan gaya hidup Islam menyangkut fashion, desain interior, keuangan, wirausaha, kesehatan, makanan, hingga kisah perjalanan. Lalu ada juga rubrik berkebun dan fitur tentang penemuan-penemuan ilmuwan Muslim di masa lampau. Emel pertama kali diterbitkan tahun 2003 dan hanya ada di toko-toko buku yang khusus menjual buku-buku Islam saja. Namun dalam perkembangannya ternyata non-Muslim pun menyukai majalah itu, sehingga sejak September tahun 2005 distribusinya mulai diperluas untuk umum. Kini Emel memiliki sirkulasi hingga 30 negara. Sekarang majalah ini juga bisa diakses di internet. Hari ini berita-berita tentang Islam identik dengan pembunuhan, penganiayaan, dan sejenisnya. Kami ingin tampilkan sesuatu yang lain, hal-hal normal yang berlaku dalam Islam, yang tak banyak dibicarakan orang. Kami tujukan majalah ini utamanya bagi kalangan muda, terang Sarah. Melalui majalah Emel, Sarah berusaha menyajikan Islam yang benar secara proporsional. Jadi saya kira Muslim Inggris dan Barat harus menemukan jawaban atas apa yang terjadi hari ini, harus menjadi jembatan antara dua dunia, jelas Sarah. Atas dedikasinya membangun dialog antara Islam dan peradaban Barat, Sarah diganjar penghargaan OBE pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2006, Sarah menjadi salah satu dari 100 Muslim paling kuat di Inggris dalam Power Muslim 100 oleh Carter Anderson. Kemudian pada tahun 2010, ia tercatat sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia oleh Georgetown University The Prince Al-Walid bin Talal, Pusat Pemahaman Muslim Kristen dan Royal Islamic Strategic Study Center, Yordania. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang perempuan aktivis anti-Islam yang memilih menjadi seorang mualaf setelah melihat umat Islam bersujud dengan penuh kepatuhan.